Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 2 Ibnu Sina. Okey, hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran Jawi. Okey, sekarang ni kamu boleh bawa pulang buku Perfect PBD ni. Okey, boleh buka tengok muka surat 25. Okey, jom sama-sama kita tengok apa arahan soalan dia. Okey, dia kata garis dan tulis semula perkataan rangkai kata di bawah. Okey, yang pertamanya dia kata garis dulu. Okey, garis dulu, lepas tu baru tulis semula. Okey, cikgu bagi contoh. Tengok soalan yang pertama. Pasu bunga ibu pecah. Jadi, kena pasti dulu yang manakah rangkai kata. Okey, kamu jumpa tak rangkai kata dekat mana? Pasu bunga ibu pecah. Okey, contoh. Okey, cikgu bagi jawapan untuk nombor satu. Okey, perkataan untuk rangkai kata adalah pasu bunga. Okey, kamu bulatkan pasu bunga, gariskan. Gariskan pasu bunga tu dan lepas garis tulis semula dekat atas garisan tu. Okey. Okey, untuk soalan yang lain pun buat macam tu juga. Untuk 2, 3, 4, 5 dan 6 pun buat gitu juga. Garis dulu yang mana rangkai kata, lepas tu tulis semula atas garisan. Okey, dah selesai untuk muka surat 25 ni. Okey, kita nak masuk pula muka surat 26. Okey, kamu boleh buka tengok muka surat 26. Okey, yang ni pula isi tempat kosong. Ambil jawapan dekat atas tu lah. Kamu tengok soalan yang soalan ni jawapan dah disediakan dah dekat atas tu. Jadi kamu masukkan je dalam tempat kosong tu tau. Okey, terima kasih anak-anak. Semoga dapat menjawab dengan baik.